Sekilas tentang keris pamenggang jagat Abah Romdoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, keris pamenggang jagat itu adalah salah satu keris turunan dari keris junjung derajat. Secara fisik pun itu sama dengan keris dengan pamor junjung derajat, ya. Hanya saja ada lubang di tengahnya. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari keris pamenggang jagat ini. Ya, karena keunikan bentuknya. Nah, ini banyak yang menjadi pajangan atau koleksi oleh para kolektor keris. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu kurang lebih sama dengan keris junjung derajat. Hanya saja untuk energi pengasihannya itu lebih kuat keris pamenggang jagat ini. Ya, karena keris pamenggang jagat ini itu memiliki aura yang sangat kuat memancar. Ya, jadi ketika seseorang melihatnya secara langsung, ya, maka rasa untuk memiliki itu akan sangat kuat sekali. Ya, karena aura yang memancar ini disebabkan oleh energi khodam yang kuat, ya, di keris ini. Ya, selain mengandung energi khodam, keris pamenggang jagat ini itu juga secara alami sudah memiliki energi yang sangat kuat sekali. Namun saya tambah lagi dengan laku tirakan, gih, dan pengisian khodam di dalamnya. Ya, karena mengingat keris ini itu bukanlah keris penarikan goib, gih. Sekalipun bukan hasil penarikan, gih, insya Allah untuk energi dari keris ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk bukti kuat. Nah, ya, untuk bukti kuatnya energi dari keris ini sudah saya katakan tadi, yakni aura yang kuat, ya, sehingga membuat orang yang melihatnya itu akan tersentuh dan ingin segera memilikinya. Nah, jika Anda ingin membuktikan, ya, untuk aura yang ada di dalam keris pamenggang jagat ini, silahkan Anda bisa datang langsung ke tempat saya secara langsung, monggo. Anda bisa melihat langsung keris ini. Namun jika Anda melihatnya dari video ataupun di foto, ya, aura yang saya maksud itu, ya, akan kurang bisa maksimal. Ya, terakhir sebelum saya tutup video ini, ya, untuk mengenai mahar. Berapa mahar dari keris pamenggang jagat ini, Bah? Ya, untuk maharnya sendiri itu adalah Rp7.800.000. Sedangkan yang sepuh, ya, yang sepuh itu maharnya di sekitaran 20 juta ke atas lah, insya Allah seperti itu. Nah, silahkan Anda bisa menghubungi langsung kepada saya atau menghubungi sama asisten saya jika Anda ingin memaharnya, monggo silahkan. Nah, saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan, ya, berkaitan dengan sekilas tentang keris pamenggang jagat Abah Romdoni ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silahkan Anda bisa langsung menghubungi saya atau menghubungi sama Mas Adi, asisten saya. Untuk nomor kontaknya, ya, sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Gitu. Ya, akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Oh ya, satu lagi. Jika Anda belum subscribe channel ini, segeralah untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga, gitu, ya. Dan Anda tidak akan ketinggalan untuk video selanjutnya. Nah, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.